Mas Bro, ada ularnya Mas Bro. Wih. Woi, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lupa watang sih, Bro. Selamat sore teman-teman. Seperti biasa, kita mau lihat bubu lagi yang udah kita tinggal selama 2 hari. Semoga kali ini dapat bubunya ya, teman-teman. Alhamdulillah. Ada ini gurame ini. Oh, ikan apa ini ya? Ini ikan gurame kayaknya. Ikan kepar sama ikan tembakang ini. Dapat 4 mata ini, Mas Bro. Dapat 4 mata karena airnya nambah ini, teman-teman. Karena semalam hujannya deras. Langsung saja lanjut bubu yang kedua karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kemarin kami pasang ini sangat surut, teman-teman. Sekarang airnya hampir satu pinggang. Sudah hampir lagi, sudah melewat pinggang, Mas Bro. Oh. Alhamdulillah. Awas, Mas Bro, ada ularnya, Mas Bro. Wih. Hati-hati, Mas Bro. Ular lagi, Mas Bro. Tiada hari tanpa ular kami di sini. Nah, itu lelenya ada satu ya. Hati-hati, Mas Bro, keluar kepalanya. Oh iya ya. Kepalanya nyongol-nyongol ini, Mas Bro. Tiada hari tanpa ular, Mas Bro. Ini kalau nggak ada ularnya mungkin dapat banyak ini, Mas Bro. Nah, ini. Ular lagi. Lelenya babon ini. Sebecanda ini kah buat konten, teman-teman? Tiap kali buat konten mainannya sama ular. Woi, lelenya babon, Mas Bro. Lelenya babon ini, Mas Bro. Tapi ada ularnya. Ular kadut. Ular kadut namanya, Mas Bro. Mungkin. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Bubu yang ketiga. Hati-hati ya, Mas Bro. Takutnya ada ular lagi. Berhati-hati, Mas Bro. Iya. Lebih baik berhati-hati. Wih, kayak hujan, Mas Bro. Lelenya berapa, Mas Bro? Lelenya ada berapa ini? Dua atau tiga ini? Dua atau tiga? Ada 4, Mas Bro, lelenya. 4. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Walaupun walaupun kecil-kecil tapi 4 ya, Mas Bro. Iya, ini sisanya sepat sama ikan kepar ya. Ya. Tapi masih mending sepat, Mas Bro, daripada ikan kepar. Oh ya, lebih gurih ya. Banyak sih. Sip. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, teman-teman. Oke. Lanjut lagi, teman-teman. Bubu yang keempat. Spotnya ya kayak gini lah, di rawa-rawa, di kanal-kanal sawit. Kayaknya ya lumayan. Ada nggak ini? Semoga ada rezeki sih. Alhamdulillah, Mas Bro. Itu ikan kepar semua, Mas Bro. Semua ya? Iya. Enggak apa-apa. Digoreng enak itu, Mas Bro. Gurih-gurih nyoy. Gurih aja, syukur aja. Padanya ada. Encos gandos. Nah, ini dia hasil kami. Berkompang-kamping, kita enggak perlu beli, Mas Bro ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Bumbu yang kelima. Masang kayak gini enggak? Enggak, Mas Bro. Enggak. Ada perubahannya? Ada sedikit perubahan mungkin ya karena hujan atau gimana? Hujan atau ikannya banyak? Banyak. Atau bisa jadi ular. Hati-hati itu, Mas Bro. Jangan main-main. Nah, itu kayaknya gerak-gerak itu. Hai. Awas, Mas Bro, dalam. Wih, lelenya jumbo, Mas Bro. Mantap kali, Mas Bro. Wuhuy. Lelenya lele jumbo itu. Jos gandos, Mas Bro. Jos gandos. Lelenya, Mas Bro. Lihat ini. Biarpun pendek, lelenya Jos. Ada lagi nggak nih? Ada lagi, Mas Bro, ini lelenya. Oh iya, ini kecil. Jadi ini jumlah lelenya semuanya 7. 7, walaupun kecil-kecil, yang penting namanya lele. Ini jackpot ini, besar ini. Mantap. Lanjut lagi, bubu yang terakhir, oke? Oke, teman-teman, lanjut lagi bubu yang terakhir. Nah, ini salah pasang atau emang dirubah orangnya? Apa? Gini.
terbalik gitu, terbalik. Coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Kayaknya sudah diangkat orang ini, Mas Bro. Sudah diangkat orang kayaknya nih, bukan kita seuzon ya. Soalnya tapi saya kayunya enggak kemasang. Enggak kayak gini. Tapi tak apalah, mungkin aja dia mau Tapi kok ini lebar sekali, Mas Bro. Nah. Apa ada yang sesuatu yang masuk? Tuh, gimana nih? Udah lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Rezeki kami cuma segini ya, teman-teman. Ya. Langsung saja kita lanjut masukkan ke dalam plastik hasilnya, oke? Teman-teman, inilah hasil kami. Alhamdulillah, cuma dapat segini. Ya, kita syukurin aja ya. Syukuri apa yang ada. Kata orang katanya la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabira syadid. Yang artinya apa, Mas Bro? Barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan kutambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku maka azabku sangat pedih. Itu dalam Al-Qur'an entah surat keberapa ya, keberapa enggak tahu. Yang penting itu ada. Ada ya. Jadi sebanyak apapun itu yang kita harus disyukuri. Karena ini jumbonya ini. Mensyukuri itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hamba. Babon, babon. Semoga trip depan lebih banyak babonnya. Ini busuk ini, teman-teman. Kita buang. Oke, lanjut. Kita mau masukkan dalam plastik dulu ya.